Masa anak-anak adalah hal yang paling menyenangkan, terlebih saat usia 5-7 tahun. Sudah belajar di sekolah tingkatan taman kanak-kanak atau TK. Meski masa belajar di sekolah tingkat TK hanya berlangsung 2 tahun, masa ini menjadi masa yang sangat menyenangkan. Perpisahan dan kenaikan kelas di semua tingkatan sekolah, baik TK hingga SMA, banyak dilakukan di bulan Juni ini. Termasuk yang dilaksanakan oleh TK Makarti di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur pada Rabu 22 Juni 2022. TK Makarti menyelenggarakan kegiatan perpisahan bagi siswa TK yang akan melanjutkan ke tingkat SD. Kepala Sekolah TK Makarti, Mukmina SPD, menjelaskan bahwa pada perpisahan dan pelepasan siswa-siswi angkatan 22 tahun ajaran 2021 hingga 2022, ini ada sebanyak 56 orang anak. Sementara itu, Ketua Yayasan TK Makarti Puncak Indah, Hamris Darwis, yang juga Kadis Kominfo SP Luwu Timur, mengatakan setelah pandemi lewat, kini bisa melaksanakan pendidikan kembali secara normal. Sehingga ia berharap banyak lagi orang tua yang akan menitipkan anak-anaknya di TK Makarti. Sesuai dengan tema perpisahan hari ini, yaitu cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Kegiatan yang dihadiri oleh Dinas Pendidikan Luwu Timur melalui bidang PAUD, Hamris berharap ke depan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Luwu Timur dapat memperhatikan TK Makarti. Dalam kegiatan perpisahan dan pelepasan itu dihadiri oleh pemerintah desa, Dinas Pendidikan Luwu Timur, serta para orang tua siswa-siswi TK Makarti. Dari Kabupaten Luwu Timur, reporter Surya TV, Heri Rahmat melaporkan.